bagi bekas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Prof. untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan yang pertama penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian pada tanggal 12 April 2022 yang diketuai oleh Profesor Dr. Iketut Sudiana, Doctorandus Master of Science, dan segala peraturan yang berwenang yang ada pada program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promopeda diterima dan kemudian saudara Mahfira Hidayati Dokter Spesialis Paru telah menyelesaikan pendidikan Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran dengan masa studi 6 tahun 11 bulan serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepada yang diberikan hak untuk memakai gelar doktor dan dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut, Dr. Mahfira Hidayati, Dokter Spesialis Paru, adalah doktor ke-976 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas